Selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi edisi Selasa 19 Juli 2022. Tema kita pagi ini adalah Jangan Malas. Kita baca sebagai ayat pembuka di dalam Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Sahabat, jika kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, hidup kekristenan haruslah hidup yang berserah kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Namun demikian sahabat, bukan berarti kita sebagai orang percaya boleh bersikap pasif, hanya menunggu saja, atau bersikap masa bodoh dan tidak mau bekerja ataupun berusaha. Arti dari berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal adalah memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti turut campur tangan dalam segala hal di dalam hidup kita. Yeremia juga menambahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini berarti Tuhan tidak menghendaki bila kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan dia mengutuk perbuatan seperti itu. Oleh sebab itu sahabat, kita harus benar-benar menyadari bahwa ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ataupun kewajiban kita. Dan selebihnya adalah bagian dan wewenang Tuhan untuk mengerjakannya. Sahabat terkasih, Tuhan telah menganugerahkan karunia dan talenta yang berbeda kepada setiap orang percaya, yang tentunya harus dimaksimalkan dalam kehidupannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, jika kita menyadari anugerah Tuhan yang besar ini, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang malas, pasif, dan ogah-ogahan. Tapi sebaliknya, kita akan memiliki semangat yang tinggi, rajin dalam mengerjakan segala sesuatunya dengan prinsip do our best. Nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang keempat juga ditulis dampak atau akibat jika kita rajin, yaitu tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Namun bukan hanya itu sahabat, kerajinan di dalam diri seseorang akan membawanya memegang kekuasaan, juga diberi kelimpahan. Sebaliknya, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikian yang dikatakan dalam Amsal 12 ayat yang ke-24. Juga di dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 ditegaskan demikian. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Sahabat terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya menjauhi kemalasan. Sebab Allah tidak menghendaki yang demikian. Oleh karena itu sahabat, mari belajar untuk menjadi orang Kristen yang rajin. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Dan selebihnya, andalkan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Puji Tuhan sahabat, demikian santapan rohani pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.